Hai, bertemu lagi anda dengan saya di Drama 2. Kali ini Drama 2 akan bawakan beberapa kisah artis tempatan. Tapi sebelum kita lanjutkan, Akmal nak maklumkan. Drama 2 buat lagi giveaway untuk bulanan ini. Siapa tahu anda akan menjadi pemenangnya. Okey, jom kita teruskan dengan topik kali ini. Baru-baru ini perut Fasha Sanda menjadi perhatian netizen. Katanya bulat dan besar. Tak dinafikan perut Fasha nampak jelas bulat dan besar, malah Fasha sendiri mengaku perutnya itu sangat besar. Rata-rata netizen memuji beliau kelihatan cantik dan comel walaupun sedang berbadan dua. Apa-apapun, kita doakan semoga proses kelahirannya nanti berjalan lancar. Setiap kali lebaran, kita akan mempunyai dua ataupun tiga pasang ataupun satu pasang sahaja untuk Hari Raya Aidilfitri. Dan setiap ahli keluarga selalunya mempunyai baju yang sedondon untuk digayakan pada Hari Raya Aidilfitri. Namun hanya pada minggu pertama sahaja. Tapi berbeza pula dengan ragam keluarga pelakon Datin Almi Nadia, apabila anak-anaknya sering dilihat kekal menggayakan baju raya sedondon, biarpun sudah lebih 2 minggu Syawal berlangsung sehinggakan ada netizen menyangka anak-anaknya memiliki 30 pasang baju raya. Kata Almi, baju-baju tersebut bukanlah baju-baju yang baru, tetapi baju raya yang sebelum-sebelum ini. Menurut Almi, dia suka beli baju yang sedikit lebih besar supaya boleh pakai lama. Sementara itu, Ashraf Muslim mengaku sedih dan terkilan apabila tidak mendapat melaksanakan tugasnya sebagai ketua keluarga. Kongsi Ashraf, kemalangan yang berlaku kepada salah seorang anaknya ketika dia dikuarantin di hospital benar-benar mencemaskannya. Katanya salah seorang anaknya terpaksa menerima 40 jahitan mikro di jarinya apabila tersepit pintu. Kemalangan yang berlaku itu menyebabkan dia merasa terkilan dan sedih kerana tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang bapa kerana pada ketika itu dia sedang berada di ward kuarantin. Apa yang berlaku ini adalah dugaan untuk dia dan kita doakan semoga anaknya cepat-cepat sembuh. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini jika anda belum lagi subscribe. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.